setelah pelaporan mengucapkan nama saya, tapi terus terangnya waktu tahun 2011 saya diminta oleh Serikat Buruh Serikat Buruh membentuk pemerintah untuk supaya pemerintah menghasilkan satu rupiah supaya pemerintah menjalankan jaminan sosial. Saya dipanggil sebagai saksi ahli di pengadilan Jakarta Pusat. Itu di situ saya mendapatkan infrastruktur dan segala macam mereka tempat sampai kosong. Jadi kalau kami itu memang tidak ada satu kemudian jadi satu bagaimana cara yang akan dilakukan. Ini yang menjadi pada jaminan sosial. Jadi kemudian pada jaminan sosial itu tidak hanya jadi tanggung jawab negara, tapi rakyat pun harus dilibatkan. Jadi dalam hal ini rakyat adalah berapa terserah, tapi badan untuk menangani masalah kesehatan masuk ke dalam menjadi menang. Tapi akhirnya setelah rapat-rapat dari kita tahun 2020 semuanya di Indonesia dan di kesehatan. Itu lah itu yang terjadi. Apapun juga sekarang kita menjadi di BPJS. Kemudian ada PPI dan sebagainya. Saya kira mungkin pada soal jangan karena itu disuruh nggak bayar. Rakyat harus sebagai warga negara punya punya tanggung jawab. Nah kita didik rakyat itu dari komis. Ya kalau enaknya dari itu seolah-olah gratis. Soal itu berapa 10.000 atau 20.000 berapa. Tapi mereka wajib kecuali kalau misalnya yang namanya 10.000 mungkin sampai 20.000 mereka di bursa itu kira-kira gitu. Dan kemudian kita pertanyaan lagi, bagaimana caranya kan dari orang karena harus jadi pemerintah dulu. Siapa dulu sama semua masalah penyakit yang ada kemajuan semua dari listrik. Kenapa kan di dalam misalnya listrik setiap bulan bayar 100.000 dinaikin 10.000 untuk dilindungi sama barang-barang di kecil. Jadi itu adalah uang rakyat. Jadi mereka itu ikut share. Jadi itu mereka ikut bahasa sendiri, punya harga dulu. Dan itu nanti setelah itu mulai baik sejak lagi. Karena masih seperti sekarang kan. Seperti apa namanya, orang kan sama harus punya KTP. Jadi sejak bayi lahir itu ada punya KTP. Sama aja kalau dia sejak lahir yang punya jaminan sosial itu. Nanti kemudian uang ini berapa jumlahnya setelah dia pensiun dikembalikan kepada banyak orang itu akan mungkin akan lebih saya itu akan lebih smart karena seolah-olah seperti nabung ya kalau dia pensiun itu sama dengan satu bulan nggak seperti itu. Kemudian pada acara ini kenapa saya jujur apakah dokter sudah berbeda. Saya pernah berdiskusi dengan para dokter mungkin belum merdeka. Merdeka dalam membuat diagnostik, yes. Tapi untuk memberikan treatment, banyak negara sekarang itu belum merdeka. Nah ini apa kenangan di lapangan, oleh karena itu saya mengatakan kepada praktisi yang mereka langsung kepada praktisi untuk langsung memberikan apa yang solusi yang terbaik untuk mereka. Apa efeknya kalau ini efeknya sama, tapi kalau ini efeknya kata individu. Kalau sampai terjadi
tidak berubah. Kalau dokter kan tidak berubah. Kalau dokter daripada saya menarik, itu dengan orang sakit. Dengan orang sakit. Daripada saya nanti jadi korban. Kalau orang sakit jadi korban. Apa yang terjadi? Kalau orang itu lama, apa yang bisa berubah? Ini secara ini, apa yang terjadi? Ya sekarang jawabannya orang di masjid saya jadi korban. Ini bahaya. Mungkin ini yang perlu disampaikan kepada orang-orang di dunia. Kita masih dulu. Maka tidak, kita berdua bahasa saja bisa membuat. Mungkin bisa saja. Mungkin sampai tidak terjadi di situ. Dan kemudian lain ke pasar. Besar yang membuat biasa. Jadi, sekarang ini sekolah. Itu juga saya panggil di BPJS ini gagal. Jadi beliau juga tulis buku indahnya